Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel di Sang Rival. Kali ini saya berada di tier 3 ya. Untuk melihat permainan ini Jakarta International Stadium. Nah, ini permainan ini dari atas ya. Rumput yang sudah terpasang. Oke, tiba kita akan turun. Nah, ini railing mock up yang sudah dipasang ya. Kemarin dia pasangnya di sini, sekarang sudah dicopot. Nah, ini perbedaannya, yang baru ini dia dipasang agak ke bawah ya railingnya ya, agak ke bawah sedikit. Jaraknya kira-kira 5-8 cm ya, 5-10 cm lah. Nah, kalau yang di lama ini dia pasang agak tinggi, bisa sekitar kurang lebih 20 cm ya. Nah, sekarang dia agak pasang, agak diturunin ke bawah railingnya. Nah, ini jadi dia agak sedikit temboknya gini, kurang lebih 5-10 cm sudah diturunin. Nah, ini bangkunya ya, coba kita akan duduk. Ini sudah terlihat. Ini mock up bangkunya ya, yang bisa dilipat. Jadi bersih, gampang, mempermudah dalam pembersihan. Nah, ini contoh ya, langsung. Ini kurang lebih tingginya sekitar 120 cm railing yang baru ini, mock up. Yuk, kita akan coba naik ke atas. Ini sudah rapi ya di zona sisi selatan ini. Nah, di sini juga sudut tenggara sudah mulai tersambung ya, tuh bisa dilihat sendiri. Coran baloknya sudah mulai tersambung dan sudah banyak precast yang terpasang. Ini ya, penampakan lapangan utama dari tier 3. Ini mock up railing yang terdahulu sudah dibongkar atau sudah dicopot. Kita terus doakan ya,
untuk yang terlibat dalam pembangunan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, segala dipermudah segala urusannya hingga sampai selesai proses pembangunan stadion ini. Tidak ada kendala, tidak ada halangan. Agar segera bisa digunakan stadion ini, stadion kebanggaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya Jakarta International Stadium ini bisa membawa persepak bola Indonesia agar lebih maju. Kita doakan ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya. Dengan adanya stadion ini, mudah-mudahan pemain bolanya agar lebih semangat lagi, lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan terus bersaing oleh dunia internasional dalam persepak bolaan. Dan membawa harum nama bangsa negara Indonesia. Ini sudah terlihat ya, sedennya sudah mulai terbentuk. Bagian zona timur sudah mulai tinggi. Timur laut rendah, utara sedang, barat laut juga terlihat agak naik ya, dan barat tinggi dan barat daya terlihat agak turun. Nah, di sini sama tribun yang berukuran sedang. Ini sudah mulai rapat ya, space frame rangka atapnya. Ini saya jongkok pas di tengah-tengah ya, antara tribun timur dan tribun barat. Nah, ini lorong penonton.
Oke ya, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.